pinter loh. Makanya kita mau balik lagi ke film waktu itu ya. Ya. Ada karakter Adit kita udah siapkan. Oh siapa? Kita ada. Undang. Ada. Kita undang Samuel Rizal. Iya. Yeah. Samuel. Gila, Sam. Lu makin ganteng, Sam. Kakarus. Kok makin cakep sih, Sammy, sekarang? Upin Ipin. Gua berantem tadi sama yang di belakang, kreatif. Gua bilang jangan pakai ini, yang ada gua malah jadi Upin Ipin. Bukan malah jadi ini. Pantesan tadi gua cari kresek gado-gado gua di mana? Bukan jadi Upin Ipin, jadi bangga. Ganteng kresek. Reka adegan dong, yang tadi. Adit, gua jadi Adit. Adit. Reka adegan ini ngapain, Bi? Yang tadi yang papasan itu ya. Yang di bandara. Enak jadi. Happy Love itu yang lagi tren waktu itu tuh adegannya yang itu. Yang mana? Terserah lo, terserah lo. Yang mana? Yang mesra. Yang mana terserah? Lo mau yang mana? Yang adegan itu. Yang nabrak ya. Oh lo mau adegan mesra? Iya. Aduh kan lagi ada masalah, repot lah. Taruh lo, gue tanya dulu. Cari penyakit. Sandinya mau enggak? Tabrakan sama lo. Nah, ya cuma tabrakan doang. Mendingan acting tabrakan daripada di DM. Iya. Oke okay, ya. Yo. Tadi dari sana ya. Oh iya. Oke, okay, tanpa sengaja akhirnya. Peruisan. Gua jadi penonton aja. Aku jadi orang lewat ah. Oke, okay, figuran. Ini udah dari siap figuran lo. Jadi orang lewat aja deh. Iya, figuran aja. Oke, okay. Figuran yang bertinggal. Figuran di belakang. Kameran utama. Kamera roll, action. Terbalik. Oke. Okay. Action. Udah. Aduh! Loh, yang jatuh gue! Lu nonton ceritanya kayaknya dia gak gagal. Adit itu keren, dia tuh gak mudah jatuh. Iya, ada juga adegan. Tangguh, sombong. Ya tapi itu mau meleduk gitu loh. Makanya kalau sama Rizal yang gede badannya bukan perutnya. Iya, siap. Roll action, Bi. Ini fisiknya kuat, kayaknya hatinya udah mulai rapuh deh. Oke. Kamera roll action. Copet. Aduh maaf. Kok copet jangan begitu dong. Action. Maaf, gak sengaja. Dan kali kalau jalan lihat-lihat dong. Punya mata kan kamu? Punya. Ya tapi kamu harus lihat-lihat dong, tahu jalan kemana yang harus kamu tuju. Tapi aku perlu tambahan mata dari kamu. Untuk apa tambahan mata dari aku? Untuk mata-mata. Untuk apa ada mata-mata kalau keyakinan cinta kita sudah mulai yakin dan bersemi? Enggak butuh orang ketiga, enggak butuh informasi dari manapun. Perasaan cinta itu lahir gitu dari perasaan. Terus. Skripnya agak berat ya jadi Tita ya. Untuk apa seperti itu Tita? Kita tuh dalam hidup, kita tuh harus yakin. Jangan kuping tipis untuk mendengar informasi dari orang curhat. Lain. Curhat! Tita. Kok jadi curhat sih lu? Tita sebenarnya harus punya keyakinan. Hubungan kita bisa rawan terpisahnya karena orang yang belum tentu benar kejelasan dan kebenarannya. Terus, Vic. Tapi kenapa harus terus terpisah? Kita pisah terus. Tita, aku masih mencintai kamu asal kau tahu. Tapi berapa kali tindakan kamu yang membuat kau tidak nyaman menuduh aku dan cukup. Apapun. Udah, kita pisah aja, cukup. Pisah. Kamu sudah terbiasa dengan pisah kok. Kamu sering kali setiap kita ada konflik selalu mudah untuk melontarkan kata pisah. Ini bukan solusi, Tita, untuk menjalankan sebuah rumah tangga. Kalau begitu apa solusinya, Dit? Aku menikahi kamu. Kita belum nikah ceritanya, Dit. Aku berpasangan dengan... Apa? Kenapa, Bi? Film Cikarang, I'm in love. Kenapa, Lina? Dia dari hati, Kak. Lu gak ada di skenario, lu ceritain siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ceritain siapa sih? Masih sama skenario yang bikin. Nikah, kenapa lu udah minta pisah? Oh jadi belum nikah ya? Belum. Nah, ada ceritanya kemana lu? Ya bukan, kalau sama Sandy Aulia bawaannya pengen jadi suami aja. Oke deh, jangan kemana-mana kalau gitu. Tetap di Kopi Viral.